Ini hari Senin ya, 13.59 jam 2 nih, Senin 16 Mei. Coco Fai lagi ya di Kingdom Coffee Roaster ya, Kingdom Coffee ya. Ini Serena, tadi jalannya becek, jalannya agak kotor nih. Coco Fai belum tadi kena kotor ya. Ini Serena, ini Coco Fai lagi otw pulang, nanti mau bertemu sama calon buyer ya. Kalau Tuhan izinkan nih, laku nih Serena nih ya, kalau Tuhan izinkan. Nah ini Xtrail belum Coco Fai review nih, yang 2014. Ini Xtrail om tante teman-teman, nanti kita review ya. Ini PR-nya Coco Fai udah cek, servisnya record, pajaknya hidup, kilometer 143 record Nissan. PR-nya kaki-kaki aja, sama perlu disalon sama UKA. Jadi Coco Fai bawa pulang dulu deh nih, dirapihin, dibersihin deh, biar bagus ya. Nah ini Kingdom Coffee. Ini ya, wake up with a cup of coffee. Nah kita lihat sini. Nah ini masuknya nih. Ini Kingdom Coffee ini. Ini yang pembeli Accord Coco Fai ya kemarin ya. Salam hormat, Coco Fai dikasih kesempatan, benar-benar bersyukur nih. Siang hari ini kasih kesempatan bisa nge-review, udah izin tadi. Ini dia sama Om Dr. Hardiansyah. Tuh ya. Dr. Hardiansyah ini kemarin yang beli Accord Coco Fai. Ini beliau pecinta kopi ternyata. Ini ada di, ini jalan apa nih Kang? Kang Agus. Hah? Cingiset ya, Cingiset. Coba sini dong, kita mau review kopi-kopi nih. Nih ya, Kingdom Coffee, Kingdom Coffee Roaster. Ini tempat roastingnya ya. Tuh ya, Kingdom Coffee Roaster, great coffee for great. Coba ini kita lihat nih. Nah, ini Coco Fai lagi mau review nih. Oh ya, ini Coco Fai lagi mau review ini. Ini apa? Baristanya nih, barista sama roasternya nih. Wah, ini keren. Ini Kang, coba ini. Kopi-kopi apa aja ini yang paling top yang mana nih? Ini paling top tuh ada dari Toraja sama dari Temanggung juga. Kopi Toraja ya. Ini apa? Ini Pangalengan. Ini Pangalengan. Bandung dong ya? Iya. Ciwidey. Ciwidey. Ada dari Lembang. Jawa Barat. Jawa Barat. Ini Parasan. Palasari. Palasari ini Lampung. Ini yang udah di roasting. Oh, ini di roasting ya. Nah, ini masih mentahan semua. Ini masih mentahan semua ya. Yang di bawah itu dari Jawa sama ini dari, oh, ini ada ya. Oh, ini ada dari Temanggung nih, Temanggung. Wow, itu Ciwidey Temanggung ya. Iya, tadi iya, apa yang iya, laku Toraja ya? Iya. Toraja nggak ada ya? Di atas. Toraja di atas, om tante teman. Jadi ini roastery-nya nih, ini nih. Kang Saha ya? Agui. Kang Agui ta. Barista roastery juga. Nah, ini naon ya? Ini yang udah di roasting. Ini roasting juga. Oh, ini roasting, ya. Udah roasting nih. Ini Pangalengan. Pangalengan. Lampung. Brebes. Oh, ini kopi dari Brebes ya. Nih. Ini Cangga Subang, Jawa Barat. Cangga Subang, Jawa Timur. Tambora. Oh, saya kira Tambora, Jakarta Barat. Nah, ini mesinnya ya. Iya. Ini mesin roastingnya ya. Wah, gak main-main nih, memang kingdom nih. Mesinnya gede gini, ini satu mesin gini bisa berapa duit nih? Ini tuh nyampe kurang lebih ini 75-80an. 75-80 juta ya. Ini kok, ini roastingnya om tante. Kingdom Coffee House Premium Coffee tuh. Ini diameter 5 kilo. Berarti sekali roasting bisa 5 kilo. Bisa. Ini? Ini 3 kilo. Ini 3 kilo ya. Ini lebih kecil ya. Iya. Wah, ini ada 2 unit mesin nih, roasting nih. Wah. Coco Fai bersyukur ya. Coco Fai kurang suka kopi tapi demen nih kayak gini-gini nih kopi. Minum kopinya kopi susu, banyakkan susu daripada kopinya. Ya, ini dia kopi ini pecinta kopi pasti ini kalau ini dibuka ya wanginya ya. Iya. Wanginya Wih, wanginya. Khas banget ya. Mantep banget ya. Ini yang suka ngopi nih mertuanya Coco Fai nih. Mana ya? Coba yang suka kopi nih. Coco Fai panggil dulu ini. Pak. Pak. Coba Pak cium kopinya, Pak. Wah, ini mertua Coco Fai nih suka ngopi dia. Coba suruh cium. Kopi mana nih? Coba cium kopinya. Ini kopi yang udah di roasting nih, udah jadi nih. Nah. Coba Pak cium, Pak. Ini kopi Lampung ini coba, Pak. Cium. Arabica robusta. Nah, ini Lampung. Robusta. Ini robusta. Tapi Lampung kan? Iya. Wangi, Pak. Paling bagus sama robusta. Paling bagus robusta ya. Jadi ini mesin 5 kilo nih. Itu 3 kilo. Lumayan mahal ya. Lumayan. Satu mesin gini 75-80 juta loh. Ya buat bikin dari kopi mentah sampai. Oh, ini bikin. Oh, ini dari buat gorengnya ya, mentah sampai roasting ya.
Wow, mantap mantap. Kingdom Coffee. Berarti ini jual juga ya? Ya, jual juga. Belinya di mana kalau om tante teman-teman mau nanya mau beli? Instagramnya ada di Kingdom Coffee House. Instagramnya Kingdom @KingdomCoffeeHouse ya. Instagramnya om tante bisa catat di @KingdomCoffeeHouse ya. Kingdom Coffee House. Kingdom biasa ya? Ya. Kingdom Coffee House. Jadi teman-teman om tante kalau mau beli se-Indonesia bisa ya? Bisa. Kirim ya? Ya. Tuh om tante ini roastery-nya langsung loh ini. Kang Agui. Roastery dan barista. Ini udah di roasting nih. Ini udah jadi gini. Oh, ini paten dong udah ya? Iya, bisa dibuka. Oh, bisa dibuka tuh, Pak. Udah di roasting. Ya, ini kopi apa nih? Oh, ini udah di roasting ya. Oh, ini di plastik-plastik ya, gini ya. Karena memang harus plastikin. Oh. Ini yang dari Robusta Tambora. Oh, ini Robusta Tambora. Wih. Ini mengkilap. Mengkilap ya? Iya, kalau Robusta begini. Oh, beda ya kalau enggak Robusta enggak mengkilap ya? Iya. Oh, ini espresso ya? Iya. Oh, berarti teman-teman tante nih kalau mau tahu nih espresso hasilnya sebelum jadi sebelum ada di gelas nih gini dulu ya. Ini. Doang, wah, mantap ya. Oh, ini campur-campur ya. Ini yang ini satu gini berapa nih? Ini tergantung ini kan masih belum di estimasi buat 3 kilo juga. Uh-uh. Nah, 1 kilo ini bisa nyampe 200-300an lah. 1 kilo. Iya. 1 kilo kopi Robusta ya. 1 kilo kopi Robusta bisa 200 sampai 300 ribu ya. Oke. Tergantung keinginannya ya. Oke, berarti di sini ini khusus bisa bikin gini ya. Ini apa nih yang coklat nih? Ini yang masih mentah. Oh, ini mentah. Iya. Oh, ini bahannya kayak gini om tante tuh. Itu dari Lampung. Ini dari Lampung ya. Prosesnya natural. Oh, ini natural. Iya. Diapain kalau natural nih? Natural tuh jadi di alami lah. Alami ya. Kayak ada yang full roast, ini masih basah direndam dulu semua. Wow, ini udah ahlinya ini. Kalau Koko Fai ahlinya di mobil, ini ahlinya kopi, bingung kita di ngomongin kopi. Seru nih, seru Koko Fai ada ini ibaratnya gudang kopi nih. Ini rajanya kopi nih. Ini yang udah disortir, ini yang jelek. Oh, ini yang jelek ya, kalau jelek disortir juga ya. Iya, disortir. Wow. Nah, ini proses natural, ini yang jelek juga sortir. Oh, ini yang jelek gini ya? Ini yang prosesnya natural juga, ini yang kemarin baru dijemur. Oh gini, natural. Jadi kocak dulu baru masing, dia bisa. Ini masih dua. Oh, ini kocak kayak gini ntar ya. Dua ini masih dua. Ini jadi gini ya. Iya. Wow. Masih dua, masih baru iya. Berkulit. Masih berkulit ya. Jadi yang jelek sampai bagus adalah. Wow. Nih Kingdom Coffee Roaster. Wah, mantap nih. Mantap. Punya Om Hardiansah. Nih keren nih. Koko Fai punya suatu kesempatan nih, berkat nih bisa review. Izin tadi udah izin katanya silakan di review. Oh, ini udah jadinya ya. Ini apa? Ini dijual kayak gini ntar ini nih. Dijual juga. Ini produk sendiri bukan? Produk sendiri semua. Produk ini sendiri ya. Kalau yang dari belakang-belakang itu. Oh, ini ya. Ini produk-produk sendirinya ya. Wah, keren keren keren. Ini kopi bentar. Ini dia Kingdom. Ini sertifikat apa nih? Ya, ini sertifikat pelatihan barista kemarin. Oh, ini pelatihan barista. Ini, oh, dilatih juga ya baristanya ya. Wah, lengkap banget. Juga ada dari PHI ini udah tercatat. Oh, ini juga. Itu mesinnya ya. Oh, ini. Wih, banyak banget ya. Sertifikat pelatihan. Wow. Itu sertifikat tanda anggota ya Kingdom Coffee House, Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia. Secara izin udah lengkap ya. Mantap. Secara administrasi. Wah, ini Koko Fai kalau jadi barista di sini nih adanya nih. Ya, wah ini mesinnya nih. Wah, ini bingung nih Koko Fai operasiin kayak gini-gini nih. Ini setahunya buat kopi nih ya. Betul, buat espresso. Buat espresso tuh om tante, iya, teman-teman. Nah, ini harga-harganya ya ini ya. Iya. Ini harga-harganya nih. Tapi kalau ini infonya untuk private ya. Yap. Jadi om tante, teman-teman kalau ini selain di sini adanya di Turangga ya. Di Turangga, enggak adanya di sini kan. Di Gria Bandung Indah om tante teman-teman. Yang umum Gria Bandung Indah ya. Yang umum di Gria Bandung Indah. Ini si Kang Agus nih. Jos. Wih, mantap benar lampunya ya. Wah, ini dia ya. Mantap kali ini. Tempatnya asik. Jadi yang mau pesan kopi se-Indonesia, teman-teman tante bisa langsung kunjungin Instagramnya di @kingdomcoffeehouse. Ini ada ruang karaoke juga nih. Ini ruang musiknya lengkap banget. Ya, ini live music. Tuh ya, ada lampu-lampunya ya. Wah, ini mantap ini. Tapi ini hanya untuk kalangan tertentu aja. Ini privacy karena ini jadi dengan kediaman juga ya.
Ya Kang Agus ya. Ini jadi satu dengan kediaman soalnya ya. Jadinya ini tidak untuk umum, hanya untuk kerabat, kolega, untuk privacy lah. Kalau untuk umumnya ada di GBI ya. Naon GBI singkatannya? Gria Bandung Indah. Gria Bandung Indah. Oke Om Tante, ini Kokova mau review ini aja nih. Semoga bermanfaat review Kokova ya. Tuh ini komplit tuh ini. Oke. Terima kasih. Hatur nuhun. Bos Hardiansyah udah dikasih kesempatan Kokova bisa review, bisa ngobrol sama barista dan roastery sama Kang Agus di sini. Ini dia coffee house-nya, keren banget, mesinnya lengkap. Om Tante silakan yang mau pesan kopi langsung aja cus ke Instagram-nya di @kingdomcoffeehousebandung pastinya ya. Thank you udah nonton, salam sehat dan joy selalu. Jangan lupa berbagi, hormati kasih orang tua kita. Tetap semangat, tetap optimis. Meskipun kopi ini pahit, itu tetap menyegarkan mata kita. Jadi meskipun hidup ini kita terasa banyak masalah, tetap syukuri, tetap berdoa, semua itu akan berlalu, pasti kita lalui, bersandar, berharap sama Tuhan aja, sama yang kuasa, Tuhan tolong, akan indah pada waktunya. Oke teman-teman, tante, stay humble, dijauhkan segala iri, benci, dan dengki, tetap optimis, semangat selalu, bersyukur selalu, doain bangsa dan kota kita selalu. Terima kasih udah nonton YouTube channel Kokova 86, terima kasih udah support, semuanya salam sehat sekali lagi, dan God bless you.